Siapa sini yang ada masalah eczema tapi tak pulih-pulih? Dah makan macam-macam produk, macam-macam ubat, macam-macam supplement, tapi hasil tak ada juga. Ada tak kat sini? So, kalau ada, meh tonton video saya kali ini. Okay, video ni saya nak share tentang korang mungkin ada titisan minda yang terfikir-fikir, kenapa lah tak sihat ni? Aku dah ambil supplement, aku dah ambil ubat, aku dah ambil macam-macam, aku dah jumpa pengamal perubatan sekian, doktor sekian, tak juga pulih. Katakan kawan-kawan kita nak syurkan kita dekat tempat ni, kita dah pergi nak cuba produk ni, dah cuba tak ada juga hasil, kenapa tu? So ni adalah pengalaman saya, nak uruskan anak saya dulu, dan saya nak share pengalaman ni, apa yang saya buat dan dapat hasil sekarang ni. Ok, pertama, pertama kena cari orang yang betul. Cari orang betul, ya. Eczema bukannya sebarangan orang yang pandai untuk uruskan eczema, pandai untuk tahu kenapa punca dia. Kita tahu orang yang pandai tahu punca eczema, barulah kita dapat selesaikan masalah eczema ni secara tepat. Sebabnya kalau kita tahu punca, kita akan tahu apa solusi dia. Bila kita tahu punca, kita elakkan punca. Bila kita elakkan punca, kita tahu solusi. Nampak tak kaitan dia? So contohlah, saya bagi contoh, kalau kita terluka, tangan kita terluka disebabkan oleh pisau, katakan. Faham? Pisau tu buatkan tangan kita luka. So nak elakkan luka tu daripada apa? Macam mana? Elakkanlah daripada pisau tu terkena kulit. Itu je solusi dia, supaya dia tak bulang. Tapi kalau dah terluka tu, kita bawa kita rawatan. Nampak tak? Macam tu kaedah dia. Kita kena tahu punca. Kalau punca ni kita tak selesai, so sampai bila-bila pun kita akan berada dalam circle eczema tu buat selama-lamanya. Tu belajar daripada orang yang tahu. Kalau kita tak belajar daripada orang yang tahu, yang tak faham, kita akan jadi blur-blur dan akhirnya isu tak akan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, so nak amalkan suatu suplemen, ubat, kena ada ilmu juga. Apa yang dia ilmu dia? Ilmu dia kena tahu berapa kerap nak kena amalkan. Nak kena amalkan setiap hari tu berapa kali? Nak amalkan sepanjang sebulan tu berapa kali? Kena hari-hari ke? Kena langkau-langkau ke? Skip ke? Semua tu kena tahu. Jangan kalau kita nak suatu kesihatan tapi kita nak skip, kita nak esok lah baru sambung, kita langkau-langkau, tak jadi. Sebab benda tu perlukan konsisten sepanjang hari, sepanjang bulan tu kena ada, setiap hari tu kena ada. Kalau sekejap kita ambil, esok tak ambil, lepas tu esok tak ambil, ambil lagi, maka hasilnya pun tak dapat. Waktu makan bila? Pagi ke? Petang ke? Sebelum tidur ke? Lepas bangun tidur ke? Waktu-waktu ni pun korang kena alert untuk tahu. Kuantitinya berapa banyak? Orang yang kronik macam mana? Orang yang tak berapa kronik macam mana pula kuantiti dia? Semua tu kena tahu, barulah efektif dan berkesannya suatu produk tu. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, selalu sangat kita ni lupa berdoa dan kita harapkan produk tu lah semata-mata keyakinan kita. Usaha-usaha juga, tapi jangan lupa Allah yang berikan kita sihat. Kita usaha je, yang beri sihat ni Allah. Dan produk ataupun suplemen tu adalah asbab sebenarnya. So kalau kita nak amalkan satu suplemen, ubat atau sebagainya, start dengan bismillah. Okay? Start dengan bismillah. Yang kedua, kita akan selawat 3 kali. Lepas kita selawat tu, kita niat kan, ya Allah, doa, ya Allah, kalau kesihatan ni bermanfaat untuk diri aku dan bermanfaat untuk orang lain juga di sekeliling aku, maka sihatkanlah aku. Okay? InsyaAllah Allah akan mudahkan dan insyaAllah Allah akan berikan kesembuhan. Tapi janganlah bila dah sihat buat dosa pula. Bila kita ada niat buat dosa, maka tak ada manfaat dan Allah tak sembuhkan juga. Nampak tak, clear tak? Macam mana nak dapatkan satu kesembuhan tu? Letakkan percayaan kita tinggi kepada Allah, melebihi ketinggian kita daripada percaya kepada produk semata-mata. Boleh-boleh? So saya ada perkongsian lagi tentang Nabi Musa. Nabi Musa ni ada kisah dia tentang macam mana kena penyakit dan Allah tak sembuhkan. Siapa nak tahu cerita ni? Okay, nak tahu cerita ni, saya share lagi konsep pada video akan datang. Untuk kali ni, boleh like, share dan komen nak next video. InsyaAllah saya akan ceritakan lagi banyak manfaat tentang nak elakkan eczema dan pastikan eczema dapat pulih dengan segera, insyaAllah. Mudah-mudahan manfaat untuk anda dan korang semua. Okay, jumpa lagi. Siapa saya? Saya Kahar, anak saya bekas eczema.